Baik, bersempena sambutan Hari Malaysia semalam, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan atau Negeri FM tidak ketinggalan menganjurkan program Bicara Hari Malaysia. Program bagi memberi kefahaman kepada rakyat apa itu Hari Malaysia. Kita bersama Nora Shikin Harun. Menurut Ketua Bahagian Rancangan Negeri FM, Abdul Razak Ahmad, bicara itu melibatkan tiga ahli panel dengan latar belakang berbeza dari sudut akademik, keselamatan dan sosioagama. Ya, memang kita niat utama kita untuk menyampaikan mesej ya, kepada pendengar dan juga penonton di media sosial kita. Melalui seperti yang saya katakan tadi, kita menekankan konsep bahawa dari segi akademiknya, dari segi keselamatannya, dari segi sosioagamanya, maknanya apa yang disampaikan oleh orang yang memang kata ada kepakaran dalam bidang itu. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, Elias Khalid berkata, uniknya negara telah menelusuri tiga sejarah berbeza sebelum menghasilkan sebuah negara bernama Malaysia. Idea kepada gabungan pembentukan Malaysia ini disuarakan oleh Tunku Abdul Rahman dalam persidangan di Hotel Adelphi Singapura tahun 1961 bersama dengan wartawan di Asia Tenggara. Dan idea ini akhirnya direalisasikan dengan di bawah suruhan Jaya Kobot yang mengutip tinjauan.